Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini materinya adalah OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut dengan OSI layer atau 7 lapisan OSI. Baik, sebelum nanti ke materi yang nanti akan saya share di e-learning, hari ini nanti akan saya adakan kuis dulu. Nanti silahkan bagi teman-teman yang bisa menjawab langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk menjawabnya. Sebentar, saya share. Baik, nanti akan saya tampilkan soal, jadi nanti silahkan teman-teman yang bisa menjawab langsung mengaktifkan mikrofonnya, nanti akan mendapatkan poinnya, akan mendapatkan nilai poin. Baik, salah pertama, silahkan bagi teman-teman yang bisa menjawab langsung untuk mengaktifkan kameranya, mengaktifkan mikrofonnya. Silakan yang bisa langsung mengaktifkan suaranya saja, mikrofonnya langsung diaktifkan. Ayo, ada tidak? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa? Ayo. Ya, ada tidak? Ayo, siapa? Tidak ada yang berani. Ayo, siapa? Saya ingin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak. Siapa? Fani Arya, ya? Ya, iya. Ya, silakan. Jaringan komputer adalah jaringan. Mari, Pak. Ya,
tidak memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Dan kenapa jaringan komputer saat ini diperlukan? Karena jaringan komputer lebih memudahkan untuk bertukar data dengan waktu yang lebih cepat dan juga lebih mudah. Itu ya. Untuk bertukar, untuk komunikasi data ya, Pak. Ya, untuk bertukar data, untuk berkomunikasi biar lebih mudah. Halo, Mbak Ani. Oke, Pak. Ya, oke. Baik, selanjutnya yang dua. Silakan, siapa yang mau menjawab? Ayo silakan. Saya mau mencoba menjawab, Pak. Untuk Ya, pertanyaan nama kedua. Siapa? Nama siapa? Samuel. Samuel ya, silakan Mas Samuel. D. Manfaat dari jaringan komputer ya, Pak. Itu manfaatnya kita bisa saling sharing antar komputer satu dengan komputer lainnya, saling bertukar dengan komputer satu dengan komputer lainnya. Bisa Ya, terus. multiuser, bisa kita bisa mencakup dari daerah gedung saja, kota maupun ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Untuk kerugiannya itu, ya, untuk kerugiannya itu memerlukan biaya tinggi menggunakan dari komputer satu dengan komputer lainnya, apalagi dengan menggunakan fiber optik ya, Pak. Terus Terus kita bertukar data yang tidak seharusnya ditukar seperti itu, atau data yang penting bisa bocor ke orang lain yang tidak boleh mengetahui data, contohnya perusahaan itu seperti itu. Ada banyak virus atau phishing atau hacking itu yang bisa muncul. Ya, dengan itu virus ya, sering adanya virus ya. Karena terkoneksi ya, dalam jaringan kan sharing sharing file sharing ini kan, sehingga menyebabkan banyak virus itu ya. ya. Terus apa lagi? Udah.
Sudah seperti itu. Oke, terima kasih Mas Omel. Ya, sama-sama. Baik, yang selanjutnya. Nomor 3, silahkan siapa yang mau mencoba. Silahkan. Ayo silahkan siapa? Yang nomor 3, ayo. Saya Mbak mau Oh ya, silahkan Mbak siapa namanya? Mbak Fani. Kameranya dilepin ya, biar ngerti mas Anu. Ayo yang Anu kameranya dinyalakan lah. Pati Fani. Ya. Ya, Pak, bentar. Oh, lagi Anu. Belum kelampian, oh, belum kelampian. Ani Kusuma tadi ya. Nggih. Ya. Silakan. Beberapa hal yang sangat penting
Halo, Fani. Halo. Suaranya hanya itu ya, Mas. Suara Fani. Yang lain dengar suaranya Mbak Fani. Ya? Halo. Yang lain suaranya dengar suaranya Fani atau di patah-patah, Pak? Ya? Tidak kedengaran. Jadi dengar Mbak Fani suaranya enggak. Kalau tidak dengar. Gimana Kak? Gimana Pak? Suaranya putus sih, putus-putus. Pulang, pulang dulu. Sinyalnya. Sinyalnya. Di mana ada? Di Sima Pak. Ya, ya, ya. Ya. Coba diulang. Beberapa hal yang sangat penting untuk diketahui dalam membangun suatu jaringan komputer yaitu antara lain interface network atau perangkat jaringan yang digunakan jenis slot, kecepatan per detik, dan kompatibilitas. Yang kedua, media transmisi atau media penyambung antar komputer, misal menggunakan kabel, wireless, dan lain-lain. Tiga, NOS atau Network Operating System. IP atau IP, NetBU, IPX, dan lain-lain. Lima, pendukung tambahan atau pendukung jaringan, hub, modem, router, dan lain-lain. Dengar enggak, Pak? Ya, sudah. Pak. Sudah, Mbak Fani. Sudah, Mbak Fani. Sudah. Oh ya. Oke, coba Mbak Fani. Oke, sekarang yang empat. Silakan yang mau sebentar ya. Ya, empat, silahkan. Silahkan. Silakan siapa yang mau mencoba nomor 4 ya, silakan. Saya mau menjawab, Pak. Siapa namanya? Ma'ruf, Pak. Ya.
silakan Mas Ma'ruf. Media Ma'ruf Muhammad ya. Ya, Ma'ruf Nur Muhammad. Ya, gimana? Untuk media transmisi grid adalah media transmisi data yang menggunakan media fisik, Pak, seperti hub, bridge, dan switch. Sedangkan untuk media ungrid menggunakan gelombang elektromagnetik dan tanpa menggunakan kabel atau serat optik. Itu, Pak. Sudah. Jadi kalau yang itu menggunakan apa? Media transmisinya menggunakan apa? Hub, bridge, switch, kabel. Ataupun kabel, ya. Kabel berarti kabelnya ada apa saja biasanya? Kabel yang biasa digunakan. Kabel biasanya koaksial, fiber, sama UDP SDP, Pak. Kalau yang ungrid? Ya seperti gelombang elektromagnetik gitu, Pak. Gelombang apa? Berarti Bluetooth. Di frekuensi. Ya. Perangkatnya apa biasanya? Angkat untuk yang apa, Pak? Yang ungrid yang kalau menggunakan gelombang radio elektromagnetik, jadi perangkat yang digunakan apa misalnya Mas? Sampai ini ya. Mas Pak. Halo Mas Ma'ruf. Halo Mas Ma'ruf, dengar suara saya enggak Mas Ma'ruf? Agak putus-putus, Pak. Oh ya, betul-betul ya. Kalau gelombang elektromagnetik perangkatnya menggunakan apa? Wireless ya. Wireless, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nomor 5, ayo silakan. Nomor 5. Saya, Pak. Siapa? Riko Yoga, Pak. Riko Yoga, silahkan Mas Riko. Ya. 5 perangkat keras yang itu ada router. Router alat digunakan ya untuk menyambung dua jaringan yang berbeda. Oke. Ada switch, alat yang berfungsi untuk menghubungkan kabel-kabel UTP komputer satu dengan komputer yang lain. Ya. Setelah itu ada bridge, alat yang meneruskan paket dari satu segmen LAN ke segmen lainnya. Setelah itu ada network interface card atau NIC, alat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan media transmisi yang digunakan, seperti media kabel ada LAN card dan media wireless ada WLAN card. Coba. Sudah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Mas Riko. Sama-sama, Pak. Ya, selanjutnya nomor 6. Silakan siapa yang mencoba?
Saya, Pak. Nama siapa? Alfisal, Pak. Ya? Siapa, Mas? Alfisal, Pak. Alfisal. Suara kok anu ya? Ya, ya silakan. Oke. perbedaan dari yang bersifat client server itu ada server dan ada client. Terus server itu untuk memberikan sebuah layanan ke client. Itu komputer ada yang bertindak sebagai server, ada yang bertindak sebagai client. Nah, sedangkan peer-to-peer itu setiap komputer bisa bertindak sebagai server. Itu, Pak. Sudah, salah lagi. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Siapa tadi? Alfisal. Namanya kebalik. Alfisal Punjung Kurnia, Pak. Iya. Oh iya, iya. Kalau di anu kebalik. Kalau udah kebalik. Ya. Baik, lanjutkan yang nomor 7. Silakan mau mencoba. Siapa yang mau mencoba jawab?
Ayo sini yang mencoba nomor 7, ayo. Nomor 7. Siapa yang mencoba nomor 7? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Macam-macam topologi jaringan komputer. Ada ring, terus bus, topologi star, mesh, tree, peer-to-peer, linear, dan hybrid, Pak. Untuk contohnya, topologi ring. Misalnya ada sebuah empat buah komputer. Nah, itu kabelnya itu saling terhubung, Pak. Membentuk lingkaran gitu, Pak. Oke, namanya tadi siapa, Mas? Mohon maaf, lupa saya. Namanya siapa? Muhammad Kofiful Anam. Muhammad Kofiful Anam. Oke, terima kasih Mas Mama. Oke, yang nomor 8 silahkan. Siapa yang membaca? Saya mau mencoba, Pak. Nama siapa? Ivan Kurnia Wirawan. Ya, silakan. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Areanya 1-10 meter. Merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, televisi, dan lain-lain. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Jangkauannya antara 10 sampai 1000 meter. Merupakan jaringan komputer yang dapat digunakan pada area tertentu dengan jarak antar gedung. CAN, CAN, Campus Area Network. Areanya 1000 sampai 10.000 meter. Merupakan sebuah jaringan kampus atau basis-basis militer yang saling terhubung. Yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. Antara 10.000 sampai 100.000 meter. Merupakan jaringan komputer yang cakupannya dalam satu kota. Selanjutnya, WAN, Wide Area Network. 100.000 sampai 1 juta meter. Merupakan jaringan komputer yang cakupannya hingga antar benua. Yang terakhir, internet di atas 1 juta meter.
adalah jaringan komputer yang cakupannya sangat luas hingga seluruh dunia. Coba. Oke, terima kasih Mas Ivan. Itu ya, jadi dia menghasilkan sesuainya berdasarkan luas cakupan area. Dan yang terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Ya, silakan pertanyaan terakhir nomor 9. Bagi yang siapa yang mencoba. Pertanyaan terakhir nomor 9, silakan. Ayo akan siapa? Halo, Pak. Halo. Nama anak siapa? Muhammad Al-Nurdin, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, kabel koaksial. Jenis kabel yang terdiri dari dua pengantar, di mana salah satu pengantarnya berada di tengah kabel dan dikelilingi oleh pengantar satunya lagi dengan pola melingkar. Yang kedua, kabel UTP merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Yang terakhir yaitu kabel fiber optik yang menggunakan tembaga sebagai media pengantarnya. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis karena terbuat dari kaca. Sinyal yang dikirim oleh FO ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Maka transmisinya lebih cepat dari kedua kabel sebelumnya. Sudah, Pak.
Kalau untuk pengaplikasiannya digunakan untuk apa misalnya? Kalau kabel koaksial untuk apa? Kabel fiber optik untuk apa? Kalau kabel UDP untuk apa biasanya? Kabel koaksial. Sebagai isolator luar. Ya, enggak maksudnya ini digunakan untuk apa atau biasanya kabel? Ya. Digunakan untuk apa gitu? Digunakan untuk dalam pengaplikasian di jaringan dengan kabel koaksial itu biasanya digunakan untuk apa? Yang sekarang ini saat ini. Kalau dulu memang digunakan untuk membangun jaringan dengan jenis topologi ring ataupun topologi gas ya. Tapi kalau sekarang kan tidak ini yang sekarang menggunakan topologi ring atau bas ya. Bisa untuk menghubungkan ini radio wireless dan untuk antena. Seperti di switch dan router, Pak. Switch dan router itu menggunakan kabel UDP. Kalau dari switch ke router, router ke switch itu kabel UDP atau SDP. Kalau yang kabel koaksial itu untuk menghubungkan, kalau di jaringan wireless itu biasanya digunakan untuk menghubungkan antena ya, antena wireless itu dengan radio wireless. Ya. Nah, sedangkan kalau kabel fiber optik itu biasanya digunakan untuk komunikasi data antar provider ya, dari provider ke PTS misalkan itu. Bisa menggunakan jaringan menggunakan kabel fiber optik. Kalau di lokal jaringan lokal itu baru menggunakan kabel UDP atau SDP. Iya. Iya, Pak. Ya, gitu. Baik, terima kasih Mas Awan. Iya. Ini tadi ya untuk 9 pertanyaan yang sudah dijawab semua oleh teman-teman. Kemudian nanti habis ini silahkan kembali ke link untuk lihat materi pada hari ini, yaitu materi mengenai OC layer atau Open System Interconnection Layer. Nanti menggambarkan bagaimana data itu mengalir ya dari host ke host yang lain atau komputer yang menuju ke komputer tujuan. Nanti bisa disimulasikan. Aliran datanya itu bukan bentuk dari data itu akan disimulasikan. Nah, ini saya kembali ke learning untuk melakukan melihat materinya, ya, melihat materi. Kemudian ada tugas silahkan dikumpulkan di juga melalui learning ya, dikumpulkan melalui learning untuk. Kemudian untuk absen hari ini bisa dilakukan di ini saya bagi di kolom chat juga, silahkan absen di situ ya. Ya, silahkan absen kemudian kembali ke learning untuk melihat materi hari ini dan nanti ada tugas silahkan dikumpulkan. Baik itu ya, silahkan kembali ke learning. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian. Silahkan untuk kembali ke learning yang belum, yang mau absen silahkan absen di situ atau juga bisa lewat e-learning. Baik, terima kasih, saya akhiri. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.